Foodies, buat yang suka banget sama makanan pedas, di Kota Bandung, Jawa Barat ada spot yang recommended banget nih buat diicip-icip. Namanya Michilo Bakso Bretel. Foodies, nama Michilo ini tuh adalah singkatan dari Mi Chili Oil. Sedangkan untuk bretelnya itu adalah tetelan daging sapi, Foodies. Unik ya? Foodies, menu Michilo ini adalah hasil kreasinya Mbak Hesti nih, sang pemilik warung. Berpadu dengan bakso dan tetelan, bikin sensasi rasa Michilo tuh jadi benar-benar istimewa. Bahan utama Michilo ini ada pada racikan chili oilnya tuh, Foodies, alias sambal minyaknya. Wih, sedap. Kandungan cabai merahnya dijamin gak kaleng-kaleng deh tuh. Nah, untuk penyajian Michilo, pertama-tama siapkan dulu bahan sambalannya ya, Foodies. Tuangkan saus dan minyak cabainya yang khas. Aduk-aduk deh tuh dengan sumpit sampai tercampur merata. Next, kita rebus mie-nya. Tunggu beberapa saat lalu angkat ke dalam mangkok. Aduk-aduk mie-nya agar tercampur rata ya dengan sambelannya. Kemudian tambahkan potongan daun sawi rebus. Dan agar makin lazis, kita kasih tetelan daging sapi dan bakso sapi serta bawang merah di atasnya. Wih, serba melimpah ya, Foodies. Untuk penyajian mie ayam bakso urat, pertama-tama nih kita rebus mie dan ragam sayurannya seperti tauge. Nah, kalau udah matang, angkat sayurannya ke atas mangkok. Lanjut, kita bumbuin yuk dengan garam dan penyedap rasa. Oke, abis itu kita kasih mie rebus, bakso urat, dan tahu baksonya ke atas mangkok ya. Kasih tetelan daging sapi, juga bawang goreng, dan daun seledri. Terakhir, siram nih dengan kuah kaldu sapinya. Looks so tasty. Next Foodies, selanjutnya kita juga ada Michilo Chicken Katsu nih. Nah, dalam varian ini, daging ayam yang sudah dibalur tepung digoreng sampai matang. Daging ayam yang crispy ini lalu dipotong-potong. Letakkan di atas Michilo dan tambahkan bawang goreng sebagai toppingannya. Foodies, mie dan bakso di warung ini bukan produk pasaran loh ya. Sambal minyaknya itu yang kental dengan cabai merahnya kayak menambah cita rasa pedas yang istimewa. Meski kebas di lidah, rasa pedasnya justru bikin nagih loh. Oh ya, untuk harga, seporsi menu di sini berkisar Rp11.000 hingga Rp24.000, Foodies. Menu super lazis, rasa nikmat dengan harga yang juga hemat. Mantul ya? Semi chilo tetelan. Gimana? Enak. Yang beda tuh chilo oil-nya. Terus tadi juga pakai tetelan sama... Sama katsu. Buka dari jam 11 siang sampai jam 9 malam, setiap hari warung ini bisa menjual 10 hingga 18 kg mie. Nah, buat Foodies yang penasaran nih dan ingin mencicipi Michilo ini, buruan atuh meluncur ya ke lokasi warung ya. Adanya di Jalan Terusan Buah Batu Bandung nomor 235. Tepatnya sebelum pintu tol Buah Batu. Oke, kita ketemu di sana ya.